orang Arab dapat dibaiki, bangsa yang teruk dapat dibaiki dengan Islam. Hari ini orang Melayu berbalah. Semua kata ini kata balik kepada institusi Raja-Raja Melayu. Ini kata balik pada Kongres Bahasa Melayu. Ini kata balik kepada beberapa prinsip Melayu. Ada pantun Melayu dan ada syair Melayu. Kita kata tak penting. Islam memang tak memusuhi bangsa, dan Allah Ta'ala yang menjadikan manusia berbangsa-bangsa. Tapi manusia tidak mulia dengan bangsanya. Jika dia nak mulia, mulialah dengan Islam. PAS, UMNO, semua Parti Keadilan dan semua NGO-NGO ini datang kepada nuktah Islam. Apa Islam kata dalam masalah ini? Apa penyelesaiannya menurut Islam? Semua orang jangan tafsirkan agama berdasarkan apa yang dia mahu ataupun partinya mahu ataupun mazhab dia mahu. Tafsirkan agama itu apa yang adalah nas agama. Kemudian kita nak tengok siapa yang salah, dia kena aku, dia silap. Dan kembali kepada agama. Kalau tidak, banyaklah kongres yang buat lagi dan untunglah hotel-hotel yang disewa dewan-dewannya. Hari ini saya sebut perkara yang sama. Islam mesti menjadi matlamat dan ia bukan alat. Islam mesti menjadi matlamat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Islam mesti menjadi matlamat. Sekarang Islam alat. Islam ni alat. Bila kita nak ada tujuan yang kita nak capai je, kita guna Islam. Dalam majlis nak bagi orang kata elok sikit majlis tu, panggillah lebay baca doa dulu. Lepas pada tu kau buatlah lebih-lebih kurang. Orang mati daripada duduk saja-saja, panggillah orang baca Quran. Quran itu bukan matlamat. Kalau Quran matlamat dalam hidupnya, dia nak tengok apa Quran kata. Tapi tak, oleh kerana Quran alat, dia mati baru orang bagi dia baca Quran kepada dia. Korang tu bacalah Quran ke dia. Tepi dia. Upahlah ustaz tu. Berapa ustaz? 5,000 cukuplah, pakej mana kata. 5,000, 6,000. Ada 10,000. Kalau ustaz orang pergi baca Quran, Allah Ta'ala cerita tentang solat, tentang puasa, mayat dia boleh bangkit balik nak solat ke? Dia boleh bangkit nak puasa? Masa hidup dia patut dengar. Masa hidup entah apa-apa, tak pergi dengar. Mati kita baca dia. Quran menyelamat. Al-Quran hujjatun laka aw hujjatun alaika, kata Nabi dalam hadis Muslim. Quran itu menjadi hujah kamu untuk menyokong membela mu, ataupun hujah untuk Allah mengambil tindakan kepadamu.